nama saya Marsina. Tulang kemaluannya yang rusak itu. Waktu itu ya tulangnya yang rumpel-rumpel ini, kecil-kecil gitu. Laras senjata api itu dimasukkan ke dalam vagina Marsina, kemudian ditembakkan. Sehingga timbul luka seperti yang diuraikan di dalam visum itu. Bawa saking wilangan, kita gondir ngidul iki semerp tiang edan iku tilem tenriku ajeng mantuk dugi ngriya Pak kami tua mutus kula kula ken ningali tiang tilem ten kelompok tani niki ajeng kula uruki kula tingali niku ketingali pun tiang mati pune ketingali niku kula merisani niku tiang istri. Di sakunya Marsina, adik saya itu ada resi pengiriman wesel, nama dan alamat sekolahnya. Tapi namanya bukan nama Marsina yang di saku itu. Nama yang dikirimi namanya Wartini. Ternyata Wartini yang dikira meninggal itu hidup. Ada di rumah. Terus siapa yang meninggal itu? Akhirnya yang bapaknya Wartini namanya Lek Suwati itu bilang, ciri-cirinya bagaimana? Agak pendek, agak gemuk, rambutnya ombak, kulitnya agak bersih sedikit, tidak seberapa hitam. Nah, langsung Lek Suwati ini menangkap ini Marsina. Pak Lek saya, jadi Pak Lek saya ini kebetulan Lek Suraji itu menantu nenek saya, tidak percaya. Wong Marsina kan kerja di Surabaya, kok mayatnya ditemukan di sini? Terus oleh bule saya agak dibentak, sudah dilihat sana ke rumah sakit, apa betul? Ternyata dilihat di rumah sakit, benar, kalau itu adik saya. Kula nggih pas anu Pak, nggih pas teng griya mantuk ping sabin pas sore-sore ngeten iki. Sore sekitar jam gangsal kula kan mantuk ping sabin. Niku lajeng kula dugi griya niku Adi Suwadi etan niku lho nggih. Niku nyukani kabar kula. Bar kula di mriku asal kabar saking gurune yogane niku wau. Yogane niku wau kan kancane Marsina. Nen kepala cengkulo dijak ningali teng rumah sakit tenganu ruang mayat nggih ngeten nggih ruang mayat nggih Pak nggih namung kula buka colan separuh ngeten kula semerep tangane niki ngeten niki bundas bures ngoten nggih mpun lajeng kula tutup malih ngoten. Pertama niku nggih kula anu. Menika gampangane uripe kok ngono mboso. Mati kaya ngeten kula nggih setengah anu Pak. Setengah niku setengah pangkling ngeten lho Pak. Kale kan awake niku kan semua abang ngeten Pak.
gembelawu abang ngoten. Ngoten rai-rai nindas-ndase rambut-rambute niku. Lajeng bingung Pak kula niki. Bingung termasinah niku matine kena apa, maune moko gak lara ngoten bingung. Lajeng teng omah mriki nggih bingung Pak nggih. Sami nangis niku leleke niku. Tangga-tangga niki nggih sami nangis. Lajeng buwek sewengi omah niki pun bekti yang ngene. Waktu itu masuk rumah sakit sini kurang lebih jam 13. Terus diketahui oleh keluarga sekitar jam 20 malam. Lalu dikerjakan otopsi pagi hari. Ya tanggal 10 Mei 93. Memakai kaos oblong warna hitam, roknya coklat, terus celana dalamnya rangkap dua itu warna krem, sama dalamnya itu dilipati sapu tangan kecil tuh Mbak, seperti handuk itu. Kalau sekarang kan pakai softtek itu kan berdarahnya enggak, supaya enggak kelihatan itu. Ada luka setelah dibuka itu, tulang kemaluannya yang rusak. Waktu itu ya tulangnya yang rumpel-rumpel ini, kecil-kecil ini. Kurang jelas itu Mbak, meninggalnya karena apa itu. Namanya emosinya masih meledak, dipisah ya, ternyata yang misah itu guru. Gurunya dipukul. Itu termasuk kan ya dimanja kan ikut nenek, jadi sejak kecil tidak ada orang tua kan secara alami dia jiwanya itu kan bebas, tidak ada tekanan dari sedih atau gimana itu tidak ada. Sama anak laki-laki mungkin masalahnya apa saya juga lupa, itu bertengkar gelut, bukan hanya anu gelut. Nah namanya emosinya masih meledak, dipisah ya, ternyata yang misah itu guru. Gurunya dipukul itu, sehingga tidak dinaikkan lagi kelas 2. Jadi dia kelas 1, kelas 2 tidak naik dua kali. Terus waktu itu konku sekolah bodoh, kelas 1 gak munggah, kelas 2 gak munggah kan gitu. Mbak, aku gak bodoh. Saya masuk SPG, adik saya masuk SMP, kan dua-duanya kalau sekolah sudah tingkat lanjutan, beban nenek kan berat. Maunya nenek saya yang disekolahkan di SPG, Marsina enggak usah sekolah, cukup di SD. Dia berontak, daftar sendiri ke SMP 5. Kebetulan SMP itu baru buka, sehingga dia daftar sendiri, diterima. Saya juga diterima. Dia ikut bapak, bisa sekolah SMP 5. Saya yang itu ikut nenek.
ada nenek dari kakaknya nenek saya. Itu jadi satu, kebetulan dia itu orangnya dagang beras. Dagang beras bukan menjual beras, tapi beli padi, padi basah dikeringkan, nanti terus digiling. Sedangkan Marsina itu nanti yang ngangkuti. Jadi Marsina itu yang ngangkuti padi yang masih basah dari orang-orang itu nanti dibawa ke tanah lapang di nenek itu tadi yang jemur. Kalau sudah pulang sekolah, adik saya itu tadi langsung nyelep ngangkuti dari yang sudah dimasukkan karung diangkut ke penggilingnya. Itu perjuangannya untuk sekolah. Marsina itu lulus sekolah SMA kalau tidak salah itu 89. Saya masih sudah kerja di Surabaya. Begitu dia sudah ujian, saya kirimi surat untuk menyusul ke Surabaya. Dia itu bekerja di situ, di SKW itu entah berapa lama. Terus ada teman, kenalan, ada CV harapan yang subnya dari Unilever, tempat untuk membuat sasetan sampo, itu dia kerja di situ. Tapi lama-lama di situ dia lama-lama enggak kuat, karena kalau lembur sampai jam 10 malam baru pulang, pagi-pagi sudah berangkat. Sehingga dia masuk kerja di CPS. Katanya gajinya di CPS itu lebih besar. Jadi dia kerja di situ, berangkat pagi, pulang agak sore. Itu sampai akhir hayatnya kerja di situ, tapi sebelumnya dia pindah di cabang, yaitu di Porong. Marsina itu orangnya enggak mau diam diri sebenarnya. Kursus apa itu? Komputer, ngetik, bahasa Inggris. Kalau enggak kursus dia jualan dompet dari kulit itu, tas tangan itu sama temannya. Sebenarnya sifatnya itu kan keras, tapi dia pendiam. Hari ke-6 tahun, ada yang dari Rungkut itu ke sini. Katanya Mbak Marsina itu meninggal. Pergerakan buruh waktu itu timbul soal edaran SI Gubernur. Waktu itu ada edaran untuk gaji buruh dinaikkan kurang lebih 20%. Ya, jadi kami sepakat sama teman-teman untuk mengadakan pertemuan membahas tuntutan kami. Dari rapat di situ tadi kan, teman tadi kan kita sempat ramai sama Marsina, termasuk Marsina kan orangnya kan ngotot gitu ya. Terlalu keras dia, salah apa benar, yang penting dia berani maju terus gitu. Waktu unjuk rasa yang pertama itu, kami kan belum berpengalaman teman-teman. Jadi antara teman yang satu yang lain beda pendapat, ada yang ingin masuk dulu, ada yang ingin langsung unjuk rasa. Nah, kami hadang di situ tujuannya untuk menyepakatkan hari itu kita unjuk rasa. Nah itu yang dilihat aparat, katanya kami itu brutal.
Waktu hari pertama itu langsung ke ruangannya Pak Yudi Hastono. Jadi langsung kami berunding untuk kembali kerja. Sebenarnya kan kalau perundingan kan cuman perusahaan sama buruh, kalau ada penengah ada penaker. Nah, tapi waktu itu orang Koramil semua masuk. Dari kepolisian juga, Koramil juga masuk. Waktu itu komandannya langsung masuk kalau nggak salah, Pak Kusairi itu. Yang paling menguntungkan, coba kalian mana perwakilannya? Saya, Pak. Di dalam perundingan kami merasa tertekan, jadi kami nggak terlalu vokal di dalam. Jadi Mersina waktu itu ya cuma sekali dua kali aja bicara. Sebenarnya setelah keputusan tadi, kami sama perusahaan sudah sama-sama sepakat. Memang dari di antara keputusan tadi tidak ada intimidasi dan mutasi dan sebagainya antara perusahaan dan buruh. Cuman aparat sendiri yang agaknya mencari-cari kesalahan kami. Seolah-olah kami itu apa ya, ekstrim apa gimana gitu loh. Semuanya diambil, dibawa ke Koramil, diintimidasi. Ya itu tujuannya untuk mencari tokoh pergerakan buruh tadi, siapa yang mempelopori tadi. Sebenarnya itu nggak ada tokohnya, nggak ada pelopornya, cuman ya dari kesepakatan kami. Selain 13 orang tadi, ada orang Kodim yang interogasi itu, Kapten Sugeng, Kopral Busairi, sama Karnadi, Sersan Karnadi itu. Tiga orang yang dibicarakan ya termasuk poin-poin dari perundingan kami itu, tuntutan kami itu, termasuk ada yang mengatakan bubarkan SPSI itu, yaitu yang dibuat masalah sama orang Kodim. Dan contoh surat pengunduran diri ditulis di atas kertas segel. Kalau saya melihat dalam buku ini, mengganggu stabilitas keamanan, kalian pantas dihukum. Kami nggak nyangka kalau di Kodim itu kamu sampai di PHK, itu nggak nyangka. Saya kira cuma apa gitu aja urusannya. Ya terpaksa kamu menurut aja. Jadi Mersina merasa kecewa, kok masih ada pemanggilan. Lalu itu Mersina terus membuat surat edaran, hanya peringatan sama perusahaan, supaya teman-teman itu enggak di PHK. Mas, ya, Mbak. Tolong ini nanti kasih ke Pak Rianto ya. Pak Rianto? Iya. Oh ya. Cepet ya, Mas ya. Oh. Makasih. Dia marah-marah sama kami, wong sudah ada kesepakatan kok kami mau disuruh mengundurkan diri, kok mau di PHK. Itu yang membuat dia marah, kecewa. Dia marah mengajak saya pulang ke kos-kosan dia. Ya di situ kami ditemukan sama teman-temannya situ. Mersina melihat dukungan teman-teman, gimana caranya supaya kami 13 orang itu menuntut kembali, supaya kami tidak mengikut orang Kodim PHK. Padahal kami kan sudah terlanjur, sudah dapat pesangon juga. Merasa Mersina kalah di situ, merasa terpojok kan, merasa nggak ada dukungan. Akhirnya dia putus asa. Ya, yes, mana Mas Puan panggilan sampean? Saya enggak terima. Nah itu panggilan saya diambil, direbut, terus dia pulang masuk ke dalam. Terus saya pulang mandi, dia keluar. Malam-malam itu sekitar pukul 10-an itu dia mak. Ya itu terakhir kali. Ya,
Li, ini dulu kamarnya Mbak Marsina di sini. Ya, maghrib itu pulang, lagi sholat, terus ada temannya yang lewat sini, yang ponidi itu lewat sini, hehehe, panggil sama tiga orang itu, nggak tahu sama siapa lagi itu, lupa saya. Terus mampir di sini, terus ngomong-ngomong sebentar gitu. Terus ngomong-ngomong sebentar, ponidinya udah pergi. Ini pergi, Mbak Mar masuk, udah Mbak Mar masuk di kamar. Terus ya itu kira-kira habis isya itu kayaknya, habis isya itu saya akan main di situ sama anak-anak. Terus dia itu keluar. Nanti Mbak Mar saya bilang gitu. Tenggene Mbak Rin, Bu. Gitu. Mbak Rin iku ndi sih? Ini kelompok tenggene teh Hansal. Gitu. Oh ya wis pingin-pingin lho, Mbak. Nggih. Terus itu saya tunggu sampai jam 9 enggak pulang. Hari ke-6 tahu ada yang dari Rungkut itu ke sini. Katanya Mbak Marsina itu meninggal. Pindah ke tahanan di Mapolda, langsung mereka berbalik ceritanya. Mereka mengingkari itu. Nah, jadi itu kan jelas bahwa di institusi itu, di markas Den Intel itu, mereka disiksa dan dianiaya. Sebelum ada penangkapan itu, kami memang merasa yang membunuh Marsina itu ya termasuk yang termasuk membahayakan kami. Tapi setelah ada penangkapan itu yang kayak gitu, penangkapannya kan terlalu keras, seperti orang menangkap maling gitu, seperti orang menangkap perampok gitu ya, sampai lari kemana dikejar gitu. Dari orang saya itu kan masuk ke ruang tempat saya kerja itu di casting. Nah, dia itu dari luar ada polisi dikejar. Karena wong saya dikejar lari sampai mau masuk bengkel itu polisi lompat baru itu dia kepalanya dihantam pakai pistol itu. Dah gitu baru dia pingsan langsung ditangkap gini. Terus yang lainnya Mutiari. Mutiari juga gitu ditangkap di ruang kerjanya. Semua enggak ada yang ditangkap secara diam-diam, semua pasti lari. Kayaknya dia merasa nggak salah mungkin. Brutal pokoknya penangkapannya itu. Nah itu saya merasa, oh berarti ini bukan pembunuhnya. Kami merasa pembunuhnya bukan orang perusahaan. Kami memang nggak puas ya. Penahanan itu kalau sebelum ketemu pembunuh yang sebenarnya. Kalau itu kan cuma rekayasa aja untuk menutupi pembunuhan sebenarnya. Akhirnya kami sama teman-teman sepakat untuk mencari pengacara ke LBH Surabaya. Nah, waktu itu kami dapat pengacara Mas Munir itu, Pak Munir. Setelah kami sidang, kan tahu bahwa orang Kodim itu memang salah. PHK itu tidak, sebenarnya kan tidak harus terjadi di Kodim, sebenarnya kan di Demangkar. Soal PHK Yudi Santo tidak tahu. Itu terbukti bahwa perusahaan tidak siap pada waktu ditelepon untuk menyiapkan
uang pesangon, harus ambil uang bank, dihitung satu persatu. Ya. Jadi itu murni 100% inisiatif dari Kapten Sugeng Kasih Intel Kodim Sidoarjo. Dan itu dikuatkan oleh Mutiari. Mutiari itu kan jadi saksi di persidangan. Dia menerangkan perusahaan sama sekali tidak ada niat atau rencana mempihakkan mereka. Padahal dia kan bagian personalia. Kasus ini tidak diungkap dengan benar, makal malah ditutup-tutupi, yang saya katakan di cover up karena ada keterlibatan militer. Nah, supaya cover up ini lebih aman, dibuatlah satu skenario rekayasa yang membunuh orang-orang ini, yang mereka bukan pembunuhnya. Jadi ada cover up kalau istilahnya, lalu ada frame up supaya menyalahkan orang lain, ya, supaya cover up ini lebih terjamin. Tetapi ceritanya jadi amburadul ketika ya, para terdakwa itu yang jumlahnya 9 orang sipil, terus satu tentara, Kapten Usairi dan Ramil, itu begitu mereka status tahanannya dirubah dari institusi militer di Markas dan Intel Kodam 5 Brawijaya, dipindah ke tahanan di Mapolda, langsung mereka berbalik ceritanya. Mereka mengingkari itu. Nah, jadi itu kan jelas bahwa di institusi itu, di Markas dan Intel itu, mereka disiksa dan dianiaya. Terdakwanya kan 9 orang ya, sipil, mulai dari bosnya PT Catur Putra Surya, kemudian bagian personalia, ada satu wanita, Mutiari, 9 orang semuanya. Kemudian ada satu Kapten Kusairi ini, Komandan Koramil. Tapi Komandan Koramil ini dakwanya kan ada pertemuan itu di CPS Porong, tidak melaporkan. Ya. Dia dihukum, dianggap bersalah. Saya lupa berapa bulan, ya beberapa bulan aja, karena memang tuduhannya bukan pembunuhan, ini pembunuhan ya. Cuma Alfa melaporkan. Atas putusan ini, dia banding. Yang aneh, kemudian dicabut banding ini. Di dalam surat dakwaan itu, semua diawali dari rapat. Merencanakan bagi-bagi tugas, ya toh. Kemudian dapat duit berapa mereka, apa yang harus mereka lakukan setelah menculik Marsina lebih dulu, dibawa ke rumah Yudi Susanto. Itu semua dibahas dan diputuskan dalam rapat itu. Sekarang rapat itu ternyata tidak ada. Jadi ini semua kan cerita rekayasa. Kalau tujuannya membunuh, kenapa disekap 3 hari? Mengapa itu disekap? Itu adalah untuk skenario itu adalah untuk menjelaskan mengapa keberadaan Marsinah tidak diketahui antara 5 Mei sampai kemudian dia diketemukan 8 Mei jenazahnya itu. Nah, ini waktu inilah yang dia diskenariokan di sekap di rumahnya Yudi Susanto. Sesuatu yang mustahil, terutama mengingat budaya atau kultur Cina ya, bahwa orang yang akan dibunuh katakanlah kok dibawa ke rumahnya sendiri, kemudian itu disekap di dalam ruangan pembantu yang persis di luarnya tuh di jendela itu tempat pemujaan nenek moyang ya, tempat apa ya, kalau orang itu pakai iyo itu ya begitu. Setelah putusan Mahkamah Agung ya, yang menguatkan putusan terhadap Yudi Susanto, ya tetap diputus bebas sesuai dengan putusan pengadilan tinggi. Kemudian semua terdakwa lainnya yang tadinya dihukum oleh PN, dikuatkan oleh PT di tingkat banding, di tingkat kasasi, semua juga dibatalkan, diputus bebas. Nah, setelah itu ada penyidikan babak kedua.
itu kan sedang menusuk, ya sudah hilang. Waktu itu saya otopsi tinggal tulang sama kulit, dah. Di dalam babak penyidikan babak kedua itu lapor dari Mabes Polri itu melakukan pemeriksaan di semua ruangan di Markas Kodim. Ya. Dan yang menarik di ruang kerja Kapten Sugeng, yaitu Kasih Intel Kodim Sidoarjo, ditemukan ya dengan cara khusus ya dengan pakai obat itu. Terdapat bercak-bercak darah di berbagai tempat, di lantai, di meja kerja, di lampu, meja kerjanya dia, seingat saya ya. Nah, cuma waktu itu, ini kan bisa saja darah nyamuk, darah binatang, atau apakah darah manusia. Nah, kemudian lama tidak ada hasilnya, saya pernah menulis surat pada Kapolri, waktu itu Jenderal Widodo, saya tanyakan gimana itu hasilnya, tidak ada jawaban. Tiba-tiba suatu saat berapa bulan kemudian atas pertanyaan pers dia mengatakan hasilnya negatif karena sampel darah itu sudah terkontaminasi. Jadi ya berhenti sampai di situ aja. Karena ada tuduhan-tuduhan dari pengacara pihak Yudi Susanto, khususnya adalah Sudara Timur yang langsung menuduh bahwa Martina terbunuhnya di Makodim oleh Kapten Sugeng dan pengakuannya, maka waktu itu Polri meminta izin Pangan untuk bisa mengadakan pelacakan sejauh mana kebenaran tuduhan Trimulya. Waktu itu Pangan pada prinsipnya menyetujui karena ingin menegakkan kebenaran. Marsina itu kan, maaf ya, kemaluannya itu disogok-sogok ya dengan kayu, dengan potongan besi. Nah, padahal di dalam visum, labia majora itu, bibir vagina yang di luar itu tidak ada luka. Yang ada itu luka di dalam. Dan luka itu ada lubang yang lurus ya, sekitar 3 cm. Kemudian tulang pinggul itu pecah-pecah. Dan tadi sudah dipraktikkan di sini, di persidangan ini, tentang bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan. Sudah ya? Sudah dilakukan tadi. Malah diperagakan oleh dia saksi tadi. Cara membunuhnya segala macam. Cara menyodokkan malah itu besi juga tadi. Nah, kalau betul itu disogok-sogok seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan, itu kemaluan luar. Marsina sudah hancur, padahal tidak demikian di dalam visum. Melakukan apa itu mengikat tali. Nah, pada waktu saya menanyakan pada Dr. Munim Idris, saksi ahli yang saya minta datang, minta bantuannya, saya tanya pada Dr. Munim Idris, ini luka seperti di dalam visum ini kira-kira sebabnya apa? Nah, beliau menjelaskan, oh itu senjata, laras senjata api itu dimasukkan ke dalam vagina Marsina kemudian ditembakkan sehingga timbul luka seperti yang diuraikan di dalam visum itu. Thank you.
soal masinah, soal pelik ya. Ya. Otopsinya yang pertama tidak lengkap. Kalau yang pertama kepala tidak disentuh, ya, tidak dibuat. Dada tidak disentuh, hanya bagian kemaluan ya, ini diperiksa. Tapi kalau otopsi kedua, semuanya diperiksa. Itu kan sudah membusuk, ya, sudah hilang. Waktu itu saya otopsi tinggal tulang sama kulit, dah. Kan tulang retak di tulang kemaluannya. Memang di dalam fisium itu dalam kesimpulan mesti ada ini luka ini semua perhatian karena ini. Ya. Saya hanya menyebutkan kelainannya, tapi tidak menyebutkan kelainannya kenapa. Sulit mengatakan. Oh, matinya berapa tahun yang lalu, sudah sekarang mati karena apa? Berapa persen yang bisa diketahui dari otopsi sebab kematian? Tidak semua otopsi bisa diketahui. Kadang ada otopsi yang tidak bisa diketahui sebab kematian. Soal otopsi, soal penggalian, itu bukan ide dari keluarga. Jadi dari penyelidikan. Jadi keluarga itu tidak mempersulit untuk penyelidikan, karena keluarga juga ingin tahu siapa pelaku pembunuhan itu. Saya nggak tahu mesinnya mati di tangan militer atau siapa. Yang jelas gara-gara PHK di Kodim itu yang membuat mesinnya meninggal itu. Saya yakin. Suatu saat pernah saya ketemu dengan Kapten Kusairi ya, Kusairi dan Ramil. Dia pernah mengutarakan bahwa sebetulnya dia itu ingin ketemu saya, ingin cerita. Tapi dia tidak pernah muncul, jadi saya tidak tahu apa yang dia sebetulnya ingin ceritakan pada saya. Saya sebetulnya juga penasaran juga apa sih yang mau dia ceritakan pada saya. Saya berharap dan berdoa nanti mereka yang bertanggung jawab pada waktu, ya kalau sekarang pun, tapi paling tidak nanti kalau menjelang dipanggil oleh Al-Khaliq itu, lalu ada penyesalan, lalu bercerita, baru akan terungkap. Tapi berharap begitu, itu saya kira ya mimpi mungkin ya, tapi orang berharap kan bisa saja ya. Yang bersangkutan bertanggung jawab seluruhnya. Saya cuma melihat persidangan itu enggak banyak, dua kali kalau enggak salah. Selanjutnya saya tidak mengikuti, cuma saya ikuti dari media, dari TV. Ternyata hasilnya semuanya bebas. Nah, itu kecewa saya. Kusairi yang sidangnya bukan sidang pengadilan negeri tetapi auditor militer, dia kok tidak naik banding sendiri. Dia mengakui, dia menjalankan hukumannya 9 bulan itu. Seakan-akan sekarang itu, ya peristiwanya adik saya itu dibilang lupa, sebenarnya namanya keluarga tidak lupa. Ya cuma kalau minta ada harapan diketemukan pembunuhnya, saya kira saya sudah vonis sendiri tidak mungkin ditemukan.
tapi dari diri saya pribadi sebenarnya sampai akhir hayat saya itu saya ingin siapa pembunuh adik saya, atau bahkan saya dalam hati saya itu semoga siapa pelakunya itu mau meninggal menyebut kalau dia membunuh adik saya Marsina, atau terdengar oleh telinga saya sendiri. Itu yang menjadi keinginan saya dalam relung hati saya. Kalau saya masih ingat Marsina, saya pasti merasa bersedih. Selalu kalau malam Jumat itu saya kirim doa dia. Kalau saya baca Yasin itu pasti saya kirim dia. Saya kasih hadiah Al-Fatihah apa itu. Masalah saya juga sering mimpi sama dia. Mimpi ketemu dia waktu saya pengantin baru itu. Saya ngipi ketemu Marsina, dia menghadap, tapi dia nggak mau tengok saya karena saya kan duduk sama istri saya. Ya dia kasih selamat Mas Banja untuk pernikahannya gitu, tapi nggak mau menang lagi. Jadi kadang-kadang kalau saya pulang ke Ponorogo itu pasti saya mampir ke makamnya, ziarah dulu sebentar, terus ke Surabaya lagi, atau sebaliknya kalau dari Surabaya, kalau ingat itu belok ke situ. Pokoknya setelah saya merasa bersalah, pokoknya saya ngasih surat panggilan itu, saya sampai sekarang saya merasa bersalah. Marsina itu meninggalnya itu pasti gara-gara surat itu. Jadi tiap saya ingat Marsina, saya pasti merasa bersalah. Saya nggak tahu Marsina mati di tangan militer atau siapa, yang jelas gara-gara PHK di Kodim itu yang membuat Marsina meninggal itu. Saya yakin.